Sebagaimana kesepakatan semua elemen yang ikut. Untuk menyatakan berhenti. Gue nangis karena terharu ya, selalu berapa nih berapa Nadira? Terima kasih banget buat kalian semuanya yang udah datang di acara fashion show aku pertama kali. Aku benar-benar senang banget. Ini adalah collection yang benar-benar personal buat aku. Judulnya Life After 98. Aku sendiri lahir di tahun 99, satu tahun di mana kejadian 98 itu terjadi. Tapi aku ngerasainnya itu saat aku studi di Paris, di mana aku hidup sebagai minoritas di sana yang berasa sangat kecil. Dan aku juga mikir aku juga sebuah minoritas juga di Jakarta, di Indonesia ini. Setelah apa yang terjadi di kejadian 98 ini dan apa yang terjadi di kehidupan aku juga setelahnya, aku ingin melihat wanita aku, orang-orang aku itu dan diri aku sendiri untuk menjadi orang yang strong, yang independen. Dari collection ini aku keluarin semuanya dan semoga kalian bisa nerima pesannya dari collection ini. Aku juga terima kasih untuk Pak Rul Kesuma yang udah memberikan kesempatan aku untuk memajangkan hasil karya fotonya juga yang bisa kalian lihat di sana. Dan juga untuk 7 hari untuk kesempatannya, diberi kesempatan untuk ngadain fashion show pertama di 7 hari dan fashion show pertama aku juga. Dan untuk persona juga. Selamat malam teman-teman semuanya. Saya ada di kafe 7 hari menyaksikan gelaran fashion show yang diadakan oleh Nicole dan Nabila. Dan ini adalah proyek pertama mereka setelah pulang dari Paris. Setelah selesai kerja di Instituto Barangoli, tema fashion show malam ini kita saksikan adalah Afterlife tahun 98 yang fashion dan style pakaiannya adalah tentang peristiwa kekerasan pada tahun 98. Ini adalah wujud dari idealisme anak muda dan sebuah bentuk pemberontakan terhadap situasi pada waktu itu. Terima kasih juga para media partner, Rambors, B-Voice, Horizon, dan juga terima kasih kepada personal management atas kepercayaannya kepada kami. Dan juga terima kasih kepada 7 hari yang sudah menyediakan tempat untuk kita.